This is 91.6 Indica FM Sounds of Jakarta. Udah ada yang jemput. Lama lu. Ya, nanti dan nanya lama. Ya elah ke cewek. Gimana? Keren enggak mobilnya? Datsun Go Panca. Keren. Asik kan? Datsun Go Panca. Oh, ini. Ini wah. Bayangkannya anak muda sekali. Yo, sama kayak gue. Tonjok nih. Anak muda banget nih, gila nih. Ini desainnya sporty, stylish, dan dinamis. Asik ya? Mantap banget nih. Wah, ada yang kurang tapi Hil. Apa? Ini. Bukan gue. Bukan gue. Ini macam cakep. Yang mana? Yang ini. Gak ada gambarnya? Ada. Oh, ada. Lampunya. Pagi, bro. Lu lihat dong gue senyum kenapa? Ya? Punya asisten pribadi harus dijemput. Mana? Kan sekarang udah mulai. Oh iya. Mana orangnya? Eh, lama banget sih. Wih, welcome. Ahi. Banget kok. Apaan? Ini tas lu. Ya, laptop. Mulai sekarang jangan panggil saya bro. Ya, enggak ada peraturan. Fair. Sudah siap-siap sekarang nih. Kita. Nanti 1.6 ini KFM Sounds of Jakarta ini kabar barengan sama Angganggok Sahil Mulahela Gokil. Jadi nih ya, hari ini tadi tiba-tiba gue lupa pas bangun pagi ada ngetok-ngetok. Mau jemput. Oh, lupa. Kalau hari ini tuh udah mulai hukumannya Sahil di versus bersama Datsun Go Panca. Sahil siapa bro? Ada asisten pribadi baru. Oh, yang tadi datang itu ya? Iya. Oh, kenalin lah. Lumayan lah, dibawain tas dan segala macam. Nah nanti lu kalau misalnya mau lihat videonya juga, nanti lihat videonya di YouTube-nya Indica FM. Nah, ya? Lu tungguin di situ. Hari ini kita mau kemana aja? Iya. Tapi berat banget. Jangan sombong dong. Bos. Bebas, mau noyor, mau ngapain bebas. Enggak kayak gitu juga, tetap di nikah pagi Sounds of Jakarta. Bos, mau makan, ini makan siang gak tuh? Siapa baru? Ada mau beli makan siang? Enggak, Pak Gun, mau makan? Gua makan siang di luar, blok S kita. Ini muter sini, Hil? Kayak yang di depan? Enggak, sini aja. Depan macet. Pakai sen, jangan lupa. Bandel banget. Masuk tuh. Jalur busway, bos. Hati-hati, nggak boleh main. Lah. Tuh kan ada mobil polisi itu kan. Jangan masuk busway. Nunduk razia. Harus mengandung 60% susu murni dari sapi. Tanya, sapinya dari mana? Ya, coba tolong cari sapi yang turunan insinyur. Kopi ada nggak di sini? Di warung yang mana nih? Oh, yang di sini. Boleh mas, pesan mas. Kopi susu. Susunya susu sapi kan? Susu kaleng. Susu kaleng? Iya. Gak apa-apa mas. Tapi kalengnya, sapinya turunan insinyur bukan? Bukan. Petani. Gak apa-apa. Mas, boleh dong satu. Kopi susu. Enak nih pasti rasanya. Walaupun gua gak dikasih uangnya, tapi ya udahlah. Gua, it's okay lah. Kita lihat dia nih. Tapi gak dapet yang turunan insinyur. Ini apa turunan apa nih? Profesor. Oh bagus lah, sama aja. Oh lebih tinggi berarti. Ini beneran nih? Beneran. Dia suka iseng soalnya nih. Susu turunan profesor. Gak usah mutrat. Ingat makanan gue, gila lu. Enak bos. Beneran kan nih? Beneran. Minum dulu. Udah. Minum. Kan? Ntar gua ketawa. Yeah. Mana? Gak ada, gak diminum. Ya Allah, kagak percaya. Gak kena. Ya, jangan banyak dong. Kan gua udah minum, lu minum lah. Nih. Sebagai bukti. Oke. Okay. Serah banget kita ya. Jadi gue. Enak bos. Sama
rasa kopi susu. Gue ragu soalnya. Dia gak pernah percaya sama gue. Gue trauma dia. Lu minum ya? Lu sebagai asisten pribadi gue. Bukan asisten. Enak, abis makan jangan lupa untuk terus berolahraga. Jadi saatnya abis makan ini gue nge-gym. Nge-gymnya di Hotel Sultan lah. Lu kenapa gaya-gayaan sih? Pakainya nge-gym di Hotel Sultan segala? Lu harus tahu ya, gaya hidup gue. Selama ini kan lu cuma ngeliat gue di kantor dan di siaran. Gaya hidup gue tuh levelnya bintang 5 bro. Bintang 5. Heo, bawain tas gue. Bawa sendiri. Ngeyel nih suka minta. Kenapa berat banget sih? Udah lah. Gak usah dikuncikan lo di sini. Iya. Ayo. Mana? Dalam. Ngapain? Ya katanya mau nge-gym di Sultan. Tumble gue lu copot, gimana mau gede kayak aderai. Sedih. Bos, tumble-nya sebelah lagi. Ini beda. Aduh, copot, aduh nggak tahu nih. Aduh. Udah, nge-gym dulu ya. Hah? Jadi lu nge-gym di Sultan tuh di sini. Iya. Yang penting kan bilang apa lu tuh kan gaya orangnya. Tuh. Sosokan. Yang penting kan nge-gym nih. Ini tuh. Itu Sultan. Kota Sultan. Nah, ini nge-gym. Jadi lu dari tadi tasnya berat isinya ini. Iya. Nge-gym. Dari siaran isinya ini. Karena gua biasa nge-gym di Sultan. Maksudnya di depan di belakang Kota Sultan. Ini mau kemana? Hah? Mau kemana? Pintu lo dulu yang benar. Bentar dulu, karena udah malam. Jadi pulang aja nih, capek gue, besok kan jalan pagi. Sleepy. Sleepy. Macet dong.